teman-teman, kembali lagi di channel Anylet. Jadi kali ini saya akan memberikan project dengan menggunakan SP8266, yaitu kita memantau suatu suhu dan kelembapan menggunakan aplikasi. Untuk komponennya yang kita butuhkan adalah SP8266. Teman-teman juga bisa menggunakan WMOS D1 atau WMOS atau SSP32 juga bisa. Dan kita butuhkan ini adalah sensor DHT11. Untuk sensornya juga macam-macam, seperti DHT22 juga bisa. Lalu kita siapkan kabel jumpernya. Untuk pinnya di sini, ini untuk yang bagian kanan ini adalah pin ground. Untuk tengah ini plus, dan untuk sebelah pojok kiri ini adalah pin data ya guys. Oke, selanjutnya teman-teman buka codingnya yang sudah kita buat. Yang pertama kalian tentukan dulu untuk boardnya, kita menggunakan sebuah board, yaitu node MCU atau ESP8266. Kita menggunakan versi 1.0. Dan untuk portnya gini, pastikan sudah terinstall. Ini kita masuk ke port 3. Kalau sudah, teman-teman masukkan SSID-nya. Ini adalah nama WiFi kalian. Dan untuk passwordnya ini juga. Jadi untuk mendapatkan token dari Blink, teman-teman harus send dulu dari emailnya, di aplikasinya ada. Seperti ini nanti dapat auto tokennya. Jadi teman-teman tinggal paste di sini. Kalau sudah, teman-teman langsung aja di upload. Jadi untuk DHT pin ini adalah pin sensor pada DHT11. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi ini untuk tampilan temperatur, dan ini untuk tampilan kelembapan. Untuk sensornya tadi kita menggunakan DHT11. Jadi teman-teman bisa langsung pantau suatu suhu ruangan atau tempat dari kejauhan. Jadi oke teman-teman, terima kasih atas yang sudah menonton. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, mantap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.